Kita ke sorotan lain, sebuah mobil tertimpa pohon tumbang di jalur pegunungan Gumitir, Jember, Jawa Timur. Menurut saksi mata, sempat terdengar suara retakan pohon. Namun pengemudi terlambat keluar dari mobil dan tertimpa pohon. Evakuasi berhasil dilakukan setelah polisi dan relawan BPBD Jember tiba. Akibat peristiwa ini, seorang pengemudi meninggal dunia dan sempat membuat kemacetan lalu lintas. Pohon tumbang yang tumbangannya itu meroboi pengendara yang sedang melintas. Dan pada waktu dicek, untuk pengemudi meninggal dunia di TKP.